Spesial di bulan Agustus, di HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan bikin video spesial full squad Timnas Garuda ya, dengan kiper Hernando Ari, pertahanan duta besar eFootball Pratama Arhan, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, Asnawi, gelandang Mark Lok, Marcelino, Ricky Kamboya, Witan, dua striker Rafael Struik dan Dimas Derajat. Oh ya, di sini kita nggak pakai yang standar card ya. Meskipun ada beberapa pemain yang terbaru, tetapi kartunya terlihat lucu ya. Desainnya kurang bagus guys, kalau standar card. Jadi kita akan pakai seperti yang di video aja ya. Mungkin di next content bisa tuh, versi standar card yang biasa. Dengan beberapa pemain terbaru naturalisasi ya. Seperti itu. Oke, sinyalnya penuh ya. Siapa ini? Kita lihat. Aldo. Cek squad lawan. Luxiao, Delik, Martinez, Rudy, White, Kimmich, Scholes, Bruno, Pires, Inzaghi, Romario. Rating di atas rata-rata Timnas Indonesia ya. Akan menjadi tantangan berat nih ya. Kondisi squad Garuda pada bagus semua ya, syukurlah. Semoga squad Garuda bisa menang nih, taklukkan squad Eropa. Dan langsung saja kita ke online match. Let's go! Rafael Struik, utak-atik berputar, tunggu rekan. Berbagi ke Arhan. Wah, terkepung guys. Terpaksa angkat bola ke tengah, Mark Lok. Cepat ke Ricky Kamboya. Sekali lagi Marcelino. Umpan ke dalam. Apakah bisa? Tembak. Waduh, dijagain guys. Kali ini bola dilawan. Press satu orang. Bagus Jordi Amat. Mengambil lagi di sana. Let's go Indonesia. Bikin lagi serangannya. Passing dan passing. Ke Dimas. Ayo Mas. Mas. Dimas Derajat. OMG. What a goal boy. Keras banget loh shotnya. Tepat ke sudut atas gawang. Menyala Indonesiaku. Look at this. Bagaimana golnya tercipta? Lewat taktik oper cepat. Dimas Derajat temukan celah tembaknya. Dengan kondisi yang lagi on fire ya, shotnya menjadi keras dan mematikan. Ngeri bro. Hati-hati. Bagus Arhan. Dapatkan lagi Indonesia. Kembalikan ke Arhan. Sambil mencari rekan. Kepada Mark Lok. Dan tujukan ke depan. Tarik ke bawah. Sekali lagi ke Ricky dan terupaskan. Dan umpan crossing. Ya ampun, ya ampun. Gila, gila-gila. Udah mantep tuh skemanya ya. Bagaimana teamwork squad Garuda? Mengobok pertahanan lawan. Ada celah umpan tetapi kepala Dimas Peang. Sangat disayangkan ya. It's okay lah, nanti kita coba lagi. Kemanakah dia? Umpan jauh. Siapa di sana? Rizky Ridho. Ya tanduk. Mantap, menang duel. Come on, serang kembali squad Garuda. Berputar Dimas dan umpan ke depan. Gak tepat dong sial. Angkat jauh ke atas. Awas jagain yes. Kontrol yang tidak cermat ya. Tentunya throw-in. Lemparkan. Ricky Kamboya. Angkat bola ke tengah. Mark Lok. Aduh. Ditanduk dong. Hati-hati. Bagus Jordi. Dapat kembali ke Rafael. Aduh. Dipotong dong. Hati-hati. Awas di belakang. Mundur-mundur. Jangan biarkan dia menembak. No. Gila, nggak kata pis dong. Shot datar dari Pires Busta. Satu kali shot langsung gol ya. Kalah di rating emang beda ya. Makanya jangan sampai ada kesempatan nih untuk lawan. Kalau tidak ingin dibantai, masuk aja loh shot kayak gitu. Gimana nih Hernando Ari? Ya, umpan jauh lawan. Siapa itu ya? Rizky Ridho. Berhasil ambil guys. Come on Indonesia. Maju, maju, maju. Ya, ya. Nice. Rafael Struik. Gala, 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 gol. Dibayar tuntas, tas, tas. GG banget squad Garuda. Berhasil unggul lagi, guys. Mantap bener deh. Kita lihat replay, bung. Berawal dari Rizky. Menang duel. Coba menyerang lagi Indonesia. Berlari maju tanpa ragu. Lolos dan pam. Rafael Struik membidik dengan cantik. Kemanakah dia? Awas. Dapatkan Hernando. Yes. Tangkapan sempurna. Oke. Dia coba gulirkan ke Rizky Ridho. Lakukan passing dan passing. Aduh nyangkut dong bisa-bisanya. Ya hantam saja. Wuhuu. Maju, maju, maju. Rafael Struik. Lari. Ya Struik, 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 Struik. Tembak. Ya ampun, ya ampun. Boleh juga nih Rafael Struik ya. Bisa menang duel dari Rudiger guys. Sayang nih shotnya ke tepis Emiliano Martinez. Kalau enggak bakalan menjadi gol yang spektakuler. Belum rezekinya ya. Oke lah. Tentunya corner kick.
coba umpankan ke Pratama Arhan. Ayo Arhan. Dan stunning shot. Waduh. Dihajar Pires dong. Gak pelanggaran guys. Awas-awas. Mundur-mundur. Mark lock. Jangan sampai lolos. Mantap. Berhasil amankan guys. Bikin lagi skema serangannya. Ke Asnawi. Langsung ke bawah. Witan. Ayo Tan. Kecoh lawan. Wuhuu. Lari. Awas. Hati-hati Witan. Jangan sampai kerebut. Lama nih di bawah. Ayo Tan. Bisa Tan. Ya. Hah. Kalah dong. Di. Umpan ke dalam. Dimas. Stunning shot. Gala. Hancur. Terkecur-kecur bro. Dimas Derajat lagi on fire nih. Shotnya ngeri bro. Gak kalah sama pemain Eropa ya. Kita lihat di replay bung. Bolanya berhasil diambil lawan. Tetapi malah mengarah ke Ricky Kambuaya. Langsung diumpan ke dalam dan di boom shakalaka. Menghujam dengan kejam. Menyala sang Garuda. Awas di bawah Pires sendirian. Dekati Rizky Ridho jagain. Wah dia tarik ke belakang. Bagus Asnawi. Let's go Indonesia. Dimas Derajat. Gak kena. Dan 1-2. Ya Dimas Derajat. Wow. Apa-apaan itu? Really? Gak pelanggaran dong bisa-bisanya. Wasitnya buta guys. Tapi bola masih di Indonesia. Witan Mark Lok ke Ricky Kambuaya. Aduh. Umpannya gak nyampe dong. Awas hati-hati di belakang mundur. Press satu orang. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Mau kemana lu Ronaldo he? No. Bagus Asnawi. Ayo balas serang Indonesia. Aduh nyangkut. Ambil lagi. Gagal. Berhasil lawan. Yes. Asnawi luar biasa. Tarik ke Rizky Ridho. Dan pindah haluan serangan ke atas. Marcelino. Tarik ke belakang Arhan. Kembalikan Marcelino. Apakah bisa? Wuhuu. Nice banget umpannya. Come on. Ya Marcelino. Hehehe. Apa-apaan itu boy. Kartu merah sih. Apaan tuh dari belakang. Lawan sudah mulai emosi dan hanya kartu kuning. Really? No! Marcelino cedera guys. Wah gimana nih? Mana tadi nggak bawa pemain ganti? Khusus Indonesia ya. Masa posisinya? Gua gantiin Son Heung-min Blitzkrieger. Waduh semoga Marcelino bisa bangkit nih ya. Dan bermain lagi. Tentunya free kick. Rafael Struy kita coba pinta bantuan. Ke Dimas Derajat aja ya. Ada celah di sana. Tembak! Tiang dong sayangnya. Seharusnya bisa menjadi gol guys. Tetapi nasib berkata lain. Nyaris saja Dimas Derajat hat-trick ya. Dia tampak sedih guys. Emang mantep nih grafiknya. Main di PC. Bola dilawan. Membangun serangan dari tengah. Tiba-tiba berpindah ke bawah. Pires. Press Asnawi. Tutup ruang Dimas. Yes. Terbaca bro. Oke. Bangun lagi serangannya. Coba masuk ke tengah juga. Ricky. Rafael Struik. Cepat ke Dimas. Buruan maju ya. Ini dia. Ya. Ah. Kepotong dong sayangnya. Hati-hati awas di belakang. Mundur Asnawi. Tekan dia. Ayo Asnawi kantongi. Jangan biarkan. Aduh digocek dong. Asnawi yes. Mantap boy. Let's go Witan. Terima dia. Buruan maju. Dan terupaskan ke Dimas. Ah. Dipotong lagi dong. Berbalik dilawan. Mark Lok yes. Aduh. Diambil lagi dong. Oh gawat. Kejar, hentikan dia, Asnawi. No. Gila, sukses dong tandukannya. Oh, pantas aja sukses guys. Dia punya Ronaldo terkuat dengan skill spesial tandukan peluru dan juga ability lompatan 101. Pemain manapun langsung berasa cebol tekebol. Menjadi 2-3 skornya. Oke, kita fokus bertahan aja ya. Tinggal mengulur waktunya aja. Mulai ngaco nih skuad Indonesia. Awas menit krusial jangan sampai sial. Lolos. No. Kurang ajar lu Dodo. Malah Hernando Ari dianggap gol bunuh diri. Wah, Ronaldo terkuat memang haram, guys. Asal bolanya keangkat aja ya. Dengan lompatan 101 dan skill spesial tandukannya. Tepat masuk ke gawang ya. Tetapi kenapa nih malah Hernando Ari yang dianggap on goal ya. Kita perhatikan ini baik-baik sebenarnya apa yang terjadi ya. Oh, tandukan Dodo kena tangan Hernando Ari ya. Makanya dianggap on goal. Menjadi 3 sama skornya dan matchnya berakhir. Sayang banget nih gak ada extra time atau penalti ya. Karena ini online match melawan user asli.
Tetapi setidaknya guys, meskipun berakhir imbang, Indonesia bisa menahan tim Eropa. Oke guys, itulah dia video spesial di bulan Agustus ini, HUT yang ke-79 Kemerdekaan Indonesia bersama full squad Garuda. Kalau begitu gua akhiri di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.